sampaikan ya, seperti misalnya peningkatan kualitas balai-balai rehabilitasi kita, kami juga mungkin akan banyak belajar dari Korea, balai-balai rehabilitasi yang ada di Korea, karena kita akan melakukan juga renovasi di beberapa balai, lebih kepada SDM ya, jadi dari human resources development yang kita miliki. Tentunya Korea negara yang lebih maju dari sisi rehabilitasi sosialnya. Kemudian juga tadi Bapak Dubes menyambut mengenai CSR yang dilakukan di perusahaan Korea, ya, agar lebih tepat sasaran dan juga area-area yang lebih spesifik apa, mengikuti juga nanti arahan-arahan atau saran-saran dari Kementerian Sosial. Terima kasih. Oke, Pak. Kita lagi di sini MOU yang dengan Koika. Sudah 5 kali meeting ini, sudah tinggal 6 meeting. Sudah 5 kali meeting.